Penghargaan Bola Emas Lionel Messi. Ballon d'Or atau Bola Emas adalah sebuah penghargaan sepak bola tahunan. Penghargaan ini digagas oleh penulis majalah France Football, Gabriel Hanot, yang meminta rekan-rekannya untuk memilih pemain terbaik di Eropa pada tahun 1956. Pemenang perdananya adalah Stanley Matthews dari Blackpool. Sejak saat itu acara penghargaan Bola Emas selalu diadakan. Sedangkan Lionel Messi mendapatkan penghargaan Bola Emas pada tahun 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, dan pada tahun 2020 dan 2021 acara penghargaan Bola Emas ditiadakan karena adanya wabah COVID-19. Demikian fakta ringan penghargaan Lionel Messi. Terima kasih sudah menonton.